DPRD Kabupaten Kuburaya menggelar seminar kajian penguatan peran dan fungsi DPRD dalam upaya perbaikan pelayanan publik pada hari Selasa 31 Juli 2018. Dosen FISIP Untan, Musmanto, mengatakan sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni penganggaran, legislasi, dan pengawasan. Menurutnya, ketiga fungsi itu erat kaitannya dengan pelayanan publik untuk masyarakat, seperti fungsi legislasi yaitu DPRD mendorong perda pelayanan publik bersama bupati. Setelah perda disahkan dan dijalankan, maka berapa besar anggaran yang dialokasikan untuk digunakan dalam melaksanakan pelayanan publik. Kemudian, DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik yang menjadi urusan wajib yang mengacu standar pelayanan minimum seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun pelayanan sosial. Musmanto menyebutkan, dengan adanya perda pelayanan publik, fungsi DPRD akan jauh lebih kuat pondasinya, meskipun yang mengeksekusi pelayanan publik adalah eksekutif. Oh iya, karena salah satu fungsinya itu berarti itu kan ada tiga, ada fungsi legislasi, ada fungsi anggaran, dan yang terpenting itu adalah fungsi pengawasan. Jadi anggota DPRD itu harus mengawasi apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah, termasuk penggunaan APBD. Sehingga dengan adanya perda ini, maka fungsi dewan jauh lebih kuat, jauh lebih punya larasan hukum yang jelas dibandingkan kalau tidak punya perda pelayanan publik, kira-kira. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kuburaya, Usman, mengatakan pelayanan publik yang dilakukan DPRD terutama terkait dengan fungsi pengawasan. Nah, ini kan kalau di DPRD itu kan terkait layanan publik, paling-paling kita menggunakan tupoksi kita yang item kontrol pengawasan. Di bagian pengawasan ini, pelayanan publik tentu saja erat kaitannya dengan pengawasan terhadap perda-perda yang sudah ditelurkan oleh Kuburaya untuk diawasi oleh pemerintah. Usman juga memastikan akan mendorong perda pelayanan publik jika belum dibahas dan disahkan, karena menurutnya hal itu sangat penting agar ada pelayanan yang standar dari eksekutif dan pihak-pihak yang berurusan untuk mendapatkan pelayanan publik dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan. Dari Kabupaten Kuburaya, Robi Rizky Kurniawan, Kontributor, Berkat News TV.